Pengacara Julian Assange mengajukan gugatan terhadap CIA dan Mike Pompeo di Pengadilan Distrik New York pada Senin 14 Agustus 2022. Gugatan diajukan atas tuduhan merekam percakapan secara ilegal dan menyalin data dari perangkat mereka. CIA dianggap telah melanggar perlindungan konstitusional Amerika Serikat. Diduga CIA bekerja sama dengan sebuah perusahaan keamanan yang dikontrak oleh kedutaan Ekuador di London untuk memata-matai WikiLeaks. Julian Paul Assange menghadapi ekstradisi dari Inggris ke Amerika Serikat, didakwa melanggar Undang-Undang Spionase Amerika Serikat dengan menerbitkan file militer dan diplomatik Amerika Serikat tahun 2010 terkait perang Afghanistan dan Irak. Assange merupakan jurnalis asal Australia, dikenal sebagai pendiri dan juru bicara WikiLeaks, situs yang mempublikasikan dokumen rahasia pemerintah dan beberapa institusi. Saat ini, Assange sedang menunggu keputusan banding atas perintah ekstradisi Inggris ke Amerika Serikat. Harus ada sanksi, bahkan hingga pencabutan tuduhan itu atau penarikan permintaan ekstradisi, kata Robert Boyle, pengacara New York yang mewakili para penggugat. Thank you.